sudah lama kan aku nggak pakai karakter Sakuroni. Yuk kalau gitu kita ganti baju dulu ya. Nah, ini Sakuroni masih pakai baju seragam sekolah. Soalnya Sakuroni menyamar jadi Ibu Sanae versi mudanya sih teman-teman. Kalian yang belum nonton video terbaru aku ada upload di channel Aning Game. Langsung aja dicek ya guys. Jadi aku 24 jam ikutin guru bahasa Inggris Sanae. Namanya Ibu Sanae Gida sih sebenarnya. Ya udah kalian langsung aja cek di pin komentar atau link deskripsi video ini ya teman-teman. So kalau gitu langsung aja ganti baju Sakuroni menjadi apa ya? Sakuroni dulu. Jadi kan Sakuroni mau ngajak jalan-jalan Sakuroni nih. Aku pengen Sakuroni pakai baju apa ya? Pokoknya yang keren deh. Coba kita cari dulu ya. Pakai yang ini. Wah, keren banget. Atau yang ini? Jangan. Jangan seperti ini, teman-teman. Kita cari yang keren aja ya. Menurut kalian yang bagus yang mana? Ini terlalu biasa. Mungkin aku akan coba Sakuroni menjadi pria tampan malam ini. Nah, kayaknya ini aja ya, pakai butler aja ya guys. Soalnya kalau dilihat bagus nih jasnya. Tapi ada sayapnya sedikit. Gak apa-apa lah teman-teman. Warnanya aku ganti warna pink. Cile, manis banget ya guys. Rambutnya udah biarin aja. Terus matanya ganti warna biru. Terus face-nya sih bisa diganti tuh. Kepalanya gede banget. Ya aku sedih matanya. Jangan yang sedih-sedih ah. Atau yang ini. Ya ampun, beda ya guys. Kayak bukan karakter Sakuroni. Gak usah lah. Ini banyak banget tuh ganti mukanya. Ini aja lah teman-teman. Kayaknya kalau dibeda face, kalau dibedain, kalau ganti face itu jadi beda Sakuroninya. Oke, sekarang tinggal Sakuroni ya guys, karena Sakuroni mau ajak jalan-jalan. Aku pengen Sakuroni pakai baju yang ini aja. Ini mah buku, buku lagi guys, bajunya Ibu Sanae. Jangan. Coba, nah ini aja nih yang feminim. Nah ini warnanya sudah pink teman-teman. Gimana kalau kita ganti jadi Blackpink? Aku jadi suka deh ganti warnanya jadi Blackpink. Kita jadi black. Oh bukan yang ini, bukan material yang pertama. Yang kedua, kita ganti jadi warna hitam. Wih bagus ya, keren. Tapi coba garisnya kita jadi ganti. Nah jadi warna hitam aja teman-teman. Seperti Blackpink, di Blackpink, Blackpink. Nah kita ganti juga rambutnya. Jangan seperti ini, ini kayak Ibu Sanae. Aku pengen apa ya guys, yang lucu deh, yang cantik. Kayaknya belum pernah yang ini. Bagus kayak teman-teman, atau yang rambut panjang ini. Lucu banget kayak kucing Sakuroni, ya ampun. Kayaknya bagus deh guys. Tapi matanya jangan ini deh. Warnanya apa ya? Udah bagus sih warnanya, atau warna hijau aja, atau warna pink aja. Kayak kucing beneran. Ya udahlah, warna coklat aja guys. Cukup ya. Warnanya jangan yang ini, rambutnya yang blonde aja. Kurang masuk sepertinya. Merah marun. Nah, gelap banget ya guys. Aduh. Nah. Bagus banget nih warnanya. Oke teman-teman, Sakuroni dan Sakuroni sudah ganti pakaiannya. Kalau gitu langsung aja kita mulai ya. Aku mau pakai karakter Sakuroni dulu ya guys di awal. Nah, Sakuroni biarin aja deh. Kita ganti jadi Sakuroni. Ya ampun, kamu cakep banget sih, gantengnya. Ayo guys, kalau gitu langsung aja kita ke rumah Sakuroni. Wih, matching sekali mobilnya. Serasi ya teman-teman. Yuk kita langsung aja masuk. Kita pergi kemana ya? Kayaknya aku pengen ke Sakuma Corporation dulu deh guys. Aku pengen beli itu kembang api buat Sakuroni nanti. Yuk kita ke kantornya dulu ya. Ke sini aja. Parkir di sini aja di rumahnya Pak Jiro. Kalian belum tahu kan itu rumahnya Pak Jiro, atau kalian juga sudah tahu? Soalnya aku tuh waktu itu udah ngikutin Pak Jiro, teman-teman. Jadi tahu kemana Pak Jiro pulang. Yuk kita langsung aja. Permisi, Pak. Iya. Pak Nonomura, saya mau beli ini dong. Kembang api boleh sama dan saja deh. Oke, terima kasih Pak Sakuroni. Wah, sama-sama Pak Nonomura. Dia tahu guys namanya ya, guys. Mungkin udah langganan kali ya Sakuroni belanja itu apa namanya, kembang api. Yuk kalau gitu kita langsung aja menuju ke rumahnya Sakuroni sayang. Nah, muter dulu ke sini, hati-hati mobil mahal nggak boleh nabrak. Kita langsung menuju ke Sakuroni. Tintin, awas Mbak Ayumi, jangan di situ. Sakuroni sudah menunggu di depan. Oke teman-teman,
sepertinya aku mau ganti karakter Sakurani dulu ya. Nah, Sakurani, tuh ada Sakurani datang. Umpetin cepetan senjatanya. Oh iya 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 sebentar. Dia ini pakai senjata mulu nih, mentang-mentang punya senjata. Udah simpen aja. Cantik ya, guys. Sekarang kalian lihat. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Loh, kok nyanyi-nyanyi black? Jalan-jalan kan? Kok kamu tahu sih? Iya dong tahu. Ayo kalau gitu kita langsung pergi. Oke deh, tapi aku yang nyetir apa kamu yang nyetir? Kamu aja deh. Ya udah guys, kayaknya Sakurani aja yang nyetir ya. Ayolah Sakurani, kita ikut. Eh kok Sakurani kita ikut? Sakurani ikut. Yuk, kita naik. Kok kamu kayak gak mau gitu sih ngeliat aku? Tadi katanya kamu suruh aku yang nyetir. Aduh, sepertinya kamu marah ya sama aku ya. Coba kita puji dulu deh, kamu cantik. Eh, masa kata dia? Dasar, giliran dipuji aja baru mau. Ayo ikut ya. Udah ayo ikut aku, ayo Sakurani. Ayolah kita naik sama-sama. Nah, sudah naik nih guys. Ya ampun, matching banget ya warna mobilnya. Kamu mau ajak aku kemana sih? Aku pengen ajak kamu ke taman bermain. Tapi kok kita harus berpakaian seperti ini? Iya dong, biar so sweet, biar sexy gitu kan, kita pasangan. Cielah, pasangan. Eh, kamu parkir di mana? Kelewatan. Oh iya, aku lupa di sebelah sini ya ternyata. Yuk kalau gitu parkirnya di sini aja deh ya. Nah, teman-teman, ini aku parkirin dulu ya mobilnya Sakurani. Setelah itu, aku pengen ganti suasananya. Aduh, belibet nih ngomongnya. Kita ganti jadi apa ya, teman-teman? Oh, salah-salah tekan menu, terus weather-nya musimnya kita ganti jadi mungkin turun salju aja kali ya. Nah, terus jamnya kita ganti jadi sore hari aja, teman-teman. Ya, jam 3 sore lah ya. Oke. Ya ampun, so sweetnya. Ayo turun. Ayo Sakurani sayang, turun dari mobil. Kamu duluan aja ya Sakurani, aku mau dandan sebentar. Apa dandan? Kamu udah cantik kok. Ayo sudahlah guys, biarin aja, wanita memang seperti itu. Ya udah, kita tungguin dulu tuh kan. Dia pasti udah nyusul. Ayo Sakurani, pegang tanganku lah. Ciel. Ah, kok dibabain? Sampai sebel gitu loh Sakurani tuh guys. Sampai ada emot kayak emosi gitu. Ayo Sakurani kita pergi. Kamu mau ajak aku kemana? Ajak kamu nonton. Ah nonton, iya. Yuk ikut yuk. Wah bagus ya Sakurani. Kamu baik banget. Iyalah demi kamu. Ya ampun guys, kok rambutnya gak terbang-terbang ya Sakurani ya. Coba-coba setting dulu guys. Rambutnya ini padahal udah aku. Oh, mungkin karena digandeng kali ya. Nah, enggak. Nah, udah aku betulin. Jadi hairnya aku on offin lagi, guys. Jadi biar terbang-terbang kan lucu tuh, kayak di film India. Hai. Yuk, kita masuk ke sini aja nontonnya. Tuh, ini tempat pertunjukan narinya boneka bear. Oh, gitu. Iya. Kita bayar karcis dulu ya sama Catani. Catani, saya mau beli karcis. Udahlah, masuk aja bos Sakurani mah gratis. Ayo. Benar, iya benar. Oh, oke guys, kita kasih gratis. Ayo kita masuk. Yuk kita nonton kalau gitu. Ya ampun, kamu mau duduk di mana? Di depan aja kali ya. Tuh, udah ada bear-nya. Aku mau duduk di sini aja Sakurani. Oh ya udah, lepaskan tanganku dulu. Oke, baik. Ya udah duduk sini ya. Yuk kita duduk yuk. Nah. Wah, gelap banget, guys. Lihat tuh dia tuh bear-nya. Loh, kenapa dia bilang hehe, kamu jangan ketawa? Aku gak ketawain. Bagus ya Sakurani, makasih ya sudah ajak aku kesini. Sama-sama Sakurani, kamu suka gak? Iya suka banget. Tuh. Eh guys, kok kayak ada yang aneh ya sama bear-nya ini. Coba aku ganti Sakurani dulu. Tuh lihat deh. Sakurani, aku pengen ketemu sama bear-nya, mau foto boleh gak?
deh. Sudah guys, mereka sudah baik kan? Ayo ikut aku, oke. Sini, sini, sini. Pegang tangan aku, nah. Ternyata Sakura ini jagoan lo guys. Dia berhasil memusnahkan bebernya. Yaudah, kalau begitu kita nari ya Sakuroni. Oh, nari. Tunggu sebentar Sakurani. Aku punya sesuatu kejutan untukmu. Apa? Sebentar ya. Jadi, aduh. Ah, kamu kalian berantem mulu nih. Oke. Coba ditenangkan dulu ya. Sekarang Sakurani jangan seperti itu. Jangan marah, aku minta maaf ya. Oke, Sakuroni. Ada-ada aja ya, guys. Ayo deh kalau gitu kita mulai ya. Siap-siap untuk nari ya, Sakurani. 1 2 3. Ciela! Masih marah, guys. Masih dia narinya kayak gitu. Kayaknya Sakurani enggak ini deh. Tuh. Sakurani! Kok dia narinya kayak gitu sih, guys? Gak jelas banget. Mau nyanyi Blackpink tapi enggak bisa dia, gak? Aduh! Sakurani! Udah, stop. Kamu kayaknya enggak berbakat. Udah ikut aku aja yuk. Ayo, udah ikut aku aja. Udah. Gak mau, teman-teman! Yaudah deh. Ya, teman-teman, kencannya gagal gara-gara Sakurani membahas ini apa tuh? Bunyi kabar itu. Ya, ya sudahlah. Mungkin mereka belum ada waktu ya, guys, untuk bersama. Kayaknya Sakurani masih kayak kesel gitu ya sama Sakurani gara-gara Sakurani yang harus nembakin penjahat-penjahat bear itu. Tuh lihat tuh, ini ternyata monsternya bisa diangkat loh, guys. Lebih kayak bear jahat sih. Coba dudukin di sini bisa enggak? Kita dudukin ya. Yaudah, biarin aja nih, suruh bearnya duduk di sini. Si Sakurani biarin aja lagi nari-nari. Tapi ada berapa nih? 3, 4, 5. Ada di sini juga 6, 7, 8. Ada 8 bearnya. Oke, di atas 1. Sakurani, udah dong, kamu jangan kayak gitu dong. Lucu banget, teman-teman. Kita pindah aja jadi Sakurani biar dia gak berantem. Udah, kamu minta maaf. Iya, maafin aku ya. Ya sudahlah guys. Iya, aku kasih kue ya. Nih buat kamu sayang. Cela sayang kan. Akhirnya dia baikan. Yaudah kamu ikut aku yuk. Sini, kamu naik ke atas. Ikut bareng aku. Udahlah Sakurani, kita jangan berantem ya. Aku kan mau baik-baik aja sama kamu. Matanya Sakurani kayak gitu guys. Yaudah kalau begitu, sepertinya teman-teman kita kasih ini aja kali ya, kasih pelukan aja kali ya buat Sakurani ya. Yaudah, aku mau peluk kamu. Makasih ya Sakurani, maafin aku. Tadi aku sempet kayak kesel gitu. Iya, sama-sama Sakurani. Yaudah, kapan-kapan kita jalan-jalan lagi ya. Mungkin gara-gara bear yang ada di depan ini kamu jadi nggak mood diajak jalan. Iya. Yaudah teman-teman, kalau begitu sampai di sini dulu aja ya. Yang penting aku udah coba nih tembakin bear jahat yang ada di studio ini, teman-teman. Gimana menurut kalian? Ternyata bisa juga ya Sakurani nembakin terus dapat penghargaan. So kalau gitu komen aja di bawah, kira-kira aku buat video apa lagi ya teman-teman. Kalian request aja, nanti aku buatin videonya. So kalau gitu jangan lupa like seperti biasa jempolnya, dan subscribe juga channel aku, dan subscribe juga Aning Game ya, karena di sana aku juga upload video Sakura teman-teman. Kalau begitu sampai jumpa di video Aning Game selanjutnya, dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis ya. Bye.